physical. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel YouTube Ferry Lutfi, dan kali ini gua akan ngebahas skin terbarunya dari Vexana guys, yaitu skin epicnya. Dan ini dia diperkenalkan di atas, kalian bisa lihat saja. Ini skin menurut gua keren banget ya guys. Mungkin ini skin buat supaya Vexana dipakai lagi guys, soalnya Vexana sekarang jarang dipakai. Ya mungkin itu juga. Oke, kita akan lihat gameplaynya guys, gameplay animasi dari skin epic Vexana ini guys. Oke, oke kita langsung lihat guys. Ini dia. Oh, itu ada kayak bunga-bunga apa ya? Bunga-bunga kuburan kali ya? Wow, gila keren banget guys. Oh iya, ini sumbernya di YouTube Mobile Legends Arc ya guys. Kalian bisa subscribe channelnya di deskripsi di bawah guys. Dan kalian jangan lupa follow juga Instagram YouTube Mobile Legends Arc, yaitu ML_League. Di situ juga banyak sekali updatean terbaru dari Mobile Legends. Oke guys, kita akan langsung lihat saja gameplay penampilan Vexana di in game-nya guys. Oke, let's go. Oke guys, sekarang kita sudah ada di in game-nya dan ini dia penampilan dari Vexana skin epic-nya guys. Ini dari lihat dari belakangnya. Keren banget ya. Dia ada kayak bekas kain-kain melengkung itu, dan di bawahnya tuh kayak sobek-sobek gitu. Keren banget. Warna ungu juga. Dan ini dia basic attack-nya guys. Keren banget ya. Wow. Apalagi skill 2-nya nih kayaknya keren banget. Oke, kita akan lihat skill 2-nya. Dan kita akan lihat skill 2-nya. Ini dia skill 2-nya guys. Wow, gila. Keren banget. Ada kayak semacam tornado gitu yang muter. Kita akan lihat nih. Dus, tuh. Wow, keren banget guys. Skill 2 skill 1-nya biasa tangan cuma ada efek-efek ungu karena ini menyesuaikan dari skinnya guys. Keren banget ya. Wow, ini mungkin pengguna Vexana akan langsung beli, dan para top global juga pasti akan langsung beli ini guys. Mantap banget ya. Oke guys, sekarang ultinya sudah ada. Kayaknya dia akan mati. Dari penampilannya keren banget sih guys. Siluannya gitu. Jadi bekas ledakannya tuh ada berbekas. Oke guys, sekarang kita akan lihat ulti dari skin Vexana yang ini. Kita akan lihat siapakah yang akan diulti oleh Vexana. Oh, sepertinya Hayabusa. Oh, nggak kena. Oke, dan oh, Alucard. Oh, keren banget. Jadi lihat save di atasnya, efeknya ada bunga-bunga ungu gitu guys. Gila keren banget ya. Kayak bunga gitu. Keren gak banget guys. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar teman-teman kalian juga ditonton. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya Mobile Legends Arc di deskripsi di bawah. Oke, thank you guys. See you.